Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita sama berkesempatan untuk hadir di masjid kita yang mubarak ini untuk bersama-sama melaksanakan satu kewajiban kita, yakni sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan sebentar dengan sholat sunat tarawih. Kita berdoa dan bermunajat kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, semoga segala amal ibadah kita diterima baik di sisinya, dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga diampuninya segala dosa dan kesalahan kita, agar kita semua dapat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia di dunia dan beruntung kelak di hari kemudian insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih rahimakumullah, sebenarnya yang mendapatkan giliran untuk menyampaikan ceramah tarawih pada malam hari ini berhalangan untuk hadir. Oleh karena itu, si kira-kira KCC di DC Mega Engkai Purana Pangatap Wangallah Ta'ala dari Buminasan Al-Disekiwi Iyewetwewe Silapa Dua Lapa si kira-kira Asi Parengarangeng Ritujunna tanggung jawab na tomatoewe di anakna. Wangala ta'ala kurang apat jika kengirilan na kurang melebih di maka danai. Ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Esinna tomatepoy hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istrimu dan anak-anakmu dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah kita berusaha untuk membimbing dan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, agar terhindar dari api neraka. Oleh karena itu, bila kita melahirkan seorang anak, itu berarti anak tersebut dilahirkan disertai dengan kewajiban kedua orang tuanya untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut. Oleh karena itu, di dalam ajaran Islam telah cukup banyak kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya. Salah satu di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, hakul waladi alal walid ayu allimahul kitabah wassibaha warrimaya wala yarsukahu illa tayyibah. Yang artinya, kewajiban orang tua terhadap anaknya paling tidak yang pertama adalah ayu allimahul kitabah, kata Nabi, mengajarkan kepandaian baca tulis. Yang kedua, wassibaha, mengajarkan berenang. Yang ketiga, warrimaya, mengajarkan memanah. Dan yang keempat, wa'ala yarsukahu illa tayyiba, dan orang tua itu janganlah memberi rezeki kepada anaknya kecuali rezeki yang baik, yang di dalam ajaran Islam disebut dengan rezeki yang halal. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap orang tua berkewajiban yang pertama untuk mengajarkan kepada anaknya kepandaian baca tulis, ayu allimahul kitabah. Hendaklah setiap orang tua mengajarkan kepada anaknya bagaimana anaknya bisa memiliki kemampuan dasar, yakni baca tulis. Karena dengan baca tulislah anak-anak akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan selanjutnya, hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, mungkin kita semua tidak sempat untuk mengajarkan anak-anak kita bagaimana menulis dan membaca. Atau ada juga mungkin di antara kita yang tidak mampu untuk mengajarkan kepada anaknya kepandaian baca tulis.
maka kewajiban ini berubah menjadi bagaimana mengarahkan anak-anak kita agar ikut dalam lembaga-lembaga pendidikan formal yang telah disiapkan oleh pemerintah kita. Adalah kewajiban setiap orang tua untuk mengarahkan anaknya untuk sekolah. Oleh karena itu, pemerintah kita beberapa tahun yang silam telah mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar usia 7-12 tahun. Artinya adalah, setiap anak bangsa Indonesia baru dianggap memiliki pendidikan dasar yang memadai bila ia telah menempuh pendidikan sejak umur 7-12 tahun. Namun beberapa tahun kemudian mengalami perubahan, karena hanya kalau 6 tahun belajar usia 7-12 tahun, hanya di SD belajar dianggap belum cukup. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Artinya setiap anak-anak bangsa Indonesia ia pana dianggap memadai fadis sengenna pengetahuan dasarna narekko aserani tau masikola anna tau ki SD tambah SMP 3 tahun, hadirin yang saya muliakan. Mengapa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sungguh sangat cepat. Yarani akalerafakan sederhana contoh merippe narekko toriolota mallau rumah bengku minafake dedo minafake matekko sahi minafake lebarana masalaga. Itu adalah soal biasa. Nekia matukwewe dalam mengelola tanah pertanian, dalam mengelola persawahan, paling tidak kita sudah memakai traktor. Petunjuk penggunaan traktor adalah dengan menggunakan bahasa, hadirin yang saya muliakan, bahasa yang tertulis. Oleh karena itu, malau rumah pun, bertani pun, pada hakikatnya diperlukan pengetahuan baca tulis. Oleh karena itu, sejak 14 abad yang silam, Nabi sudah mengajarkan, paguruangi anakmu kepandaian dasar, yaitu baca tulis, hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, marilah kita semua menyadari bahwa mengarahkan anak-anak untuk mengikuti lembaga pendidikan formal yang ada pada hakikatnya adalah kewajiban orang tua. Yang kedua, maka datu Nabi tawasibaha paguruangi anakmu nange, ajarkanlah anak-anak kalian berenang. Maka hadirin yang saya muliakan, tentu makutana kini polewe dari Mekah. Mengapa Nabi mengatakan kepada kita, ajarkan kepada anak-anak kepandaian berenang? Padahal kalau kita melihat di kota suci Mekah, di mana Nabi dilahirkan dan dibesarkan berjuang untuk menyiarkan Islam. Di mana di Madinah, kota suci Madinatil Munawwarah, di mana Nabi berhijrah menyiarkan Islam. Dan akhirnya Nabi wafat. Pada kedua kota suci tersebut, kita tidak dapat menemukan sebuah sungai atau telaga tempat berenang. Magi balik nak kerana kita pakurangnya nak menange. Mari kita mengambil makna falsafi. Orang yang berenang adalah orang yang menyeberangi sebuah sungai tanpa berpegang pada seutas tali dan tanpa menginjak sebuah titian. Artinya apa? Pakurangnya anakmu kemandirian, hadirin yang saya muliakan. Ipakur anak yang mandiri pada tonangewe matekese disalo degaga tulu nak tonjengi dan togaga aleten nak kalecagi. Adalah kemandirian, hadirin yang saya muliakan. Ini yang juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kalau kemandirian tidak ada, anak akan senantiasa hanya membonceng nama besar dan kehormatan orang tua. Nenena minapa curang-curang kebesaran nabi tomatuan nanala atau romposeng na alena degaga urat na petui, hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu seorang pujangga Mesir yang bernama Syauqi Bey pernah bersenandung, wasyarul alamina zawuhum mulin ita pahar tahum zakarul jududa. Si jajak netau pujengi makutu-kutuwewe narekko iliwengi kita lenge icau ikita lenge ilalo ikita lenge zakarul jududa tepana rampi bawaan nenena yanu puanaka yanu turenga yanu neneku leturi japan, hadirin yang saya muliakan. Nekia si decen-decen netau nasen Syauqi Bey wahairun nasi suhu syarafin kadimen akama li nafsihi syarafan jadida. Si dejen-dejen netau pun neyefa lebih remat diolo, turunan orang-orang yang baik, turunan orang-orang yang terhormat dan mulia, akama li nafsihi syarafan jadida, mampu menegakkan kemuliaan baru bagi dirinya sendiri, hadirin yang saya muliakan. Inilah yang kita harapkan, dengan menanamkan kemandirian kepada anak, insya Allah ia akan mampu mereprestasi, hadirin yang saya muliakan.
tidak senantiasa membonceng nama besar dan kehormatan orang tua. Dan ia nenek membawa nala pecorang-corang. Nekia yang mampu menegakkan kemuliaan baru bagi diri sendiri dengan meraih prestasi yang diri yang saya muliakan. Yang ketiga, makanan Nabi Tawar Rimaya, baturuannya anakmu memanah. Maka ia rotomat panewe. Orang yang memanah adalah melepaskan anak panah dari busurnya untuk mencapai suatu titik tujuan. Artinya adalah, ajarkan kepada anak-anak kalian agar mereka memiliki pandangan dan wawasan jauh ke depan. Bahasa kita sekarang ini memiliki visi. Engkau melok na capai hadirin yang saya muliakan. Ia naik hal yang dapat tiga ke pengalat tala kilana korang melebihi rimah kedanai. Ya ayuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu makat damat ligas. Isirina tu matepeh pada itu kutu menaluri pengalat tala. Wal tanzur nafsu makat damat ligas. Dan niataruhi na tangga agak pura nabat diolongan yalena untuk bahaya. Dalam kaitan dengan anak-anak kita, mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka memiliki pandangan dan wawasan yang jauh ke depan. Punya visi, punya harapan, punya cita-cita yang ingin dicapai. Nah sahabat nareku, dega aga cita-citana, dega aga wawasan yang jauh ke depan, dega aga harapan-harapanna, dega aga visina, alam sia-sia si di anak-anak, tiba masa tiba akal. Jika prinsip tiba masa tiba akal yang menjadi pegangan, yakin pasti akan terkilas dengan kemajuan yang begitu cepat hadirin yang saya muliakan. Yang keempat, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yang suka illa thayyiba. Aja laro na pake dalek yang nyana. Aja laro na pendre ke ngibola. Aja laro na patami di tegerok na anakna. Sangadina anu mabacit panu halal apa hadirin yang saya muliakan. Nah rekom bicara ki ahalala kesisungkungi si bawa andrewe. Paling tidak terkait dengan tiga hal. Ia patuna halal andrewe yandre. Nah rekom anasanesai halal zatna. Halal materina untuk yandre hadirin yang saya muliakan. Akilalena korang melebihi lena kamata matnesani aga halal yandre. Halal alebarakna balewe. Bembe'e, manu'e, tedonge leturi capana. Manasatoni aga iharangan. Harangi bawewe, bakewe, inung mapa maju, mapa maboe leturi capana hadirin yang saya muliakan. Yang kedua, sedie andre. Namo halal tekena yandre. Ia toba tu nanti jadi andre halal nareku halal ibatewe mampun nangi ni. Manesta halal kena manue. Neka kota pamanu tapi balik boleh we tik kemancaji we anuhara nasabah de na halal ibatewe mampun nangi. Manesta halal kena balewe. Neka boleh abotor yang ngeliat mancaji we anuhara nasabah tania di mapacik ipake mengeliat ya diri dan saya muliakan. Yang ketiga, ia patu na halal andre we andre. Namun di halal tekena. Halala batewe mapun nangi. Ia pana suku halala kena nareku halala ibatewe pakalu. Manasa halala kena manue. Manasa yalina sabadit mapacing. Neka aku tepe tetek nulun nana mati manca dibakai. Harang yandre hadirin yang saya muliakan. Musti gere dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu di japana. Hal ini sangat penting. Maka hadirin yang saya muliakan. Karena para ahli kesehatan sama berpendapat maka dewe. Juku engkek kilalana watak kaleta, darah yang mengalir dalam tubuh kita, semuanya terbentuk dari saripati makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Nah, reko yaro andrewi dan nyainungi andre halala, itu berarti daging dan darah kita adalah daging dan darah yang halal. Sebaliknya, nah reko andrewi dan nyainungi harang, itu berarti jukuta dan nia darah yang mengalir dalam tubuh kita yang merangsang saraf-saraf kita untuk berpikir terdiri dari minuman yang haram. Sifato narekko yaroto minungi anu harang engken na pikiriki anu majatomi nasabah darah engke kilan na tubuh narangsang yotak nama pikiri adalah terbentuk dari minuman yang haram. Na pikiriki anu majatomi anu haratomi hadirin yang saya muliakan. Sifato narekko mampat jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dewe kululah min nabata min haramin panaru awlabi tungke-tungke juku tompoe boleh di anu harange afiranaka masyarakat sifatu bunga pancing ya hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu marilah kita menjaga anak-anak kita dari api neraka antara lain dengan memberikan kepada mereka makanan yang halal. Semoga dengan demikian insya Allah kita akan melahirkan generasi yang baik
generasi yang mengabdi kepada Allah, beribadah kepadanya, dan berbakti kepada sesamanya manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.